Masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, seorang ketua RT di Kampung Ranca Mulia, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, tega membunuh warganya sendiri karena mempunyai hutang kepada korban sebesar Rp300.000. Selain membunuh korban, tersangka juga membawa kabur uang korban sebesar Rp10 juta. ES ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pembunuhan terhadap korban bernama Cece, 77 tahun, warga Kampung Ranca Mulia, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Juli lalu. ES tersangka tindak pembunuhan adalah tetangga korban sekaligus ketua RT setempat. Sebelum melaksanakan aksi kejinya, pelaku merencanakan terlebih dahulu dengan berpura-pura bertamu dan menyiapkan seutas tambang plastik yang digunakan untuk menjerat leher korban hingga tewas. Seusai membunuh, pelaku membawa kabur uang korban sebanyak Rp10 juta. Mengapa berencana? Karena si pelaku sudah menyiapkan alat-alatnya sendiri. Tujuannya adalah memiliki sebagian barang milik korban. Adapun caranya, dengan cara pelaku mendatangi korban yang sendirian pada malam hari, kemudian menjerat dengan menggunakan tali sehingga meninggal dunia. Setelah itu pelaku pada keesokan harinya tidak di tempat, kemudian ada sesaat kemudian dan terakhir menghilang. Kita lakukan pencarian. Pelaku malu karena mempunyai hutang kepada korban sebesar Rp300.000 sehingga dirinya tega nekat membunuh korban. Atas perbuatannya, ES terancam hukuman seumur hidup karena melanggar pasal pencurian, pasal pembunuhan, dan pasal pembunuhan berencana. Selain menangkap pelaku, petugas pun mengamankan barang bukti berupa sisa uang curian, tali tambang plastik, dan beberapa barang milik korban. Rezitia Prasaja, Bandung TV.